anak desa itu kita puas di masyarakat. Kerja itu tidak pribadi, kepentingan umum. Jalan, air bersih, terus bikin kampung masyarakat umum punya. Sekarang ini saya masih jalankan dan ADD masih kerja. Sangat membantu kami. Kami dulu tidak pernah rasakan itu. Kita pun kampung, tidak ada air bersih, tidak ada ini. Tapi dari dana desa itu kita bisa lihat masyarakat itu sejahtera. Dom bisa rasakan, dom punya perumahan belum ada, saya bangun. Kasih barang bangunan yang ini saya beli, dorong papan balok itu masyarakat siapkan. Sekarang masyarakat itu senang, sejahtera. Regulasi berkaitan dengan dana desa ini, kalau bisa diperlubah sedikit, biar desa juga memiliki improvisasi yang cukup berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan. Karena pengalaman kami di desa bahwa di pengelolaan dana desa ini, di peraturan menteri berkaitan prioritas penggunaan anggaran untuk satuan berjalan, dia sudah menetapkan beberapa kegiatan. Ketika itu dibuat dalam aplikasi Siskudes, terkadang menu di aplikasi Siskudes itu tidak mengakomodir apa yang dimuat di dalam peraturan menteri. Jadi mungkin aplikasinya harus menyesuaikan dengan peraturan menteri untuk 2019 dan selanjutnya. Dapat dana desa? Ya Pak, alhamdulillah. Jadi barang apa? Dana desa kalau di desa saya untuk bangun yang 2016 untuk gedung PAUD. Itu apa? PAUD? Gedung PAUD Pak. Gedung PAUD, terus? Ya. Terus untuk jalan lingkungan. Jalan lingkungan, jalan desa gitu ya? Ya. Jalannya diapain itu? Jalannya yang tadinya becek sekarang sudah bagus Pak. Diapain? Di aspal atau di beton? Oh, ada yang di aspal, ada yang di beton. Oh, ada yang di aspal, ya, ada yang di beton. Okay. Tinggal nengok kondisinya, Pak. Oh. Ya, nengok kondisinya di lapangan. Oh. Kalau yang untuk bumdes juga ada, sudah untuk saya salurkan. Ya. Diberi berapa itu bumdesnya? Bumdesnya saya beri 100 lebih, Pak. 100 juta ya. Lebih. Hmm. Itu untuk jual beli kopi sama bangunan, Pak, toko bangunan. Jual beli kopi sama toko bangunan. Ya. Oke, pertanyaan saya tadi PAUD kan sudah dibangun. Sudah, tapi Pak. Ada aktivitas kegiatannya enggak PAUD-nya? Ada Pak, alhamdulillah. Setiap apa? Jangan gini loh, jangan bangun sesuatu setelah jadi tidak ada aktivitasnya. Ada, jangan Pak. Sampai kejadian itu. Dibangun itu direncanakan bangunannya, tapi juga direncanakan kegiatannya nanti, aktivitasnya nanti. Yang ikut PAUD berapa orang dihitung betul, dihitung. Siap. Jangan gedungnya gede segini misalnya, yang ikut hanya 2 anak kan enggak pas. Kalau dulu 4 orang Pak, sekarang udah 18. Oh dulu 4 orang dan 18 ya, ya. Ini berarti bagus. Oke. Tahun 2020 ada dana desa mau dipakai apa? Udah punya bayangan belum? Iya, terima kasih Pak Presiden. Kami punya proses perencanaan di desa yang pasti ada musdes, musdus, musdes, dan musrimbangdes. Hmm. Dan di situ kami menggunakan metode PRA, partisipasi seluruh masyarakat. Jadi untuk 2020 kami sudah melihat semua program untuk satu periode jabatan. Dan direncanakan 2020 itu kami akan melakukan sambungan rumah air minum bersih. Karena di 2018 kemarin saya sudah membangun sepanjang 4.700 meter untuk jaringan utama dan direncanakan sambungan rumahnya dilakukan di 2020. Oh itu yang pipa besarnya sudah, ya. Sekarang ya, juga pipa kecil masuk ke rumah tangga. Ya ini, ya. Oke. Okay.